Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Naharani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, saya merupakan anggota KKN RDR 77 UIN Wali Songo Semarang kelompok 92. Jadi, sekarang saya sedang berada di Pabdes Jerato Semarang. Di sini saya sedang mengambil bibit gratis, di mana banyak sekali bibit-bibit yang bisa kalian pilih. Kalau saya sendiri itu memilih ada bibit jambu, bibit sirsak, kemudian juga ada tanaman sengon, ada bunga flambeo. Nah, buat teman-teman, jangan lupa kalau mau bibit gratis, silakan ambil ke sini. Kemudian persyaratannya itu, kalau untuk yang pribadi itu tinggal menunjukkan fotokopi KTP. Namun kalau untuk yang berkelompok itu kalian bisa mengajukan lewat proposal. Terima kasih kami sampaikan kepada BPD Pemali Jatun dan Persemaya Bergas yang telah memberikan bibit gratis kepada kelompok kami. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Nasih Hariri, KKN RDR 77 UIN Wali Songo Semarang. Kami dari kelompok 139. Di sini kami sedang menjalani prosesi pengambilan bibit Bibedas HL yang nantinya kita rencana akan ditanam di Desa Gunung Harjo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Alhamdulillah prosesnya juga berjalan dengan lancar. Petugasnya juga ramah-ramah, pelayannya sangat baik. Terima kasih banyak kepada Bibedas HL Pemali Jeratun dan Persamaian Bergas yang sudah memberikan bibit gratis kepada kami sebanyak 450 bibit. Terima kasih banyak. Salam lestari, ayo menanam.